2,5 juta. Tapi karena untuk hari ini ya kita kasih programnya cukup DP 1 juta aja. DP 1 jutaan aja udah bisa bawa pulang ya. Beat Street. Ini tipenya deluxe. Deluxe. Iya. Pokoknya DP untuk Beat itu sekarang emang lagi murah banget karena kan diskonnya juga besar gitu, dari 1 juta sampai 1,5 juta. Kemarin ini ada sebenarnya ada 4, okay. Cuman udah pada laku. Oke, okay, makanya kalau misalkan ke Sanjaya itu tuh cepet-cepet harusnya ya. Oh, ini nih. Tuh ya, kilometernya bukan dapat puteran ya, susah kalau ya. Digital puteran ini ya. Beda ya tahunnya ya. Iya, ada 2022. Ini 2020, okay. 2022 gitu. Kan 1 juta jadi 17. 17 jutaan. 17 ya. Jutaan. 17 juta. Udah dapat bonusnya juga banyak. Di Sanjaya itu ada helm, ada bonus oli juga, ada garansi mesinnya juga. Garansi mesin. Garansi mesin itu 3 bulan. 53900 kalau 53900 yang? Iya, kalau yang ini, itu. Yang GTS. Yang kuning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian Sufi. Oke guys, kali ini saya sudah ada di depan Sanjaya Motor ya. Duh, ini di Ciateul Jalan Bu Inggit Karnasi guys. Di sini tuh motornya memang luar biasa ya. Tadi saya sempat ke dalam dulu dan saya belum tanya-tanya motor-motornya ya. Oke, dan ini luar biasanya tuh di sini itu banyak banget motor-motor yang memang kilometernya hampir semuanya rendah-rendah guys, dan juga mulus-mulus semua. Ya, di sini ada motor-motor banyak juga sih motornya, ada motor-motor Beat, ada Scoopy, ada juga motor-motor baru, ada NMAX juga, ada motor-motor gede juga guys ya. Pokoknya di sini lumayan komplit juga ya. Saya akan review semua di Sanjaya Motor. Oke, langsung aja check it out. Oke guys, kita langsung masuk ya. Dari mana nih kita? Dari sini guys. Ini ada tuh, depan Sanjaya Motor. Hai, ini ada Teteh. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Sama Teh siapa ini? Iya, saya dengan Sri, marketingnya dari Sanjaya Motor. Oke, Teh Sri ya. Iya. Benar Teh. Hai. Nah. Oke Teteh, di sini itu motor-motornya katanya kilometernya rendah-rendah ya Teh? Iya, betul sekali. Kilometernya kita rendah. Di sini udah kelihatannya tadi saya pas masuk itu ada motor-motor Beat. Ya, betul. Ada motor-motor apa tadi ya, Scoopy dan lain sebagainya ya. Iya, betul, Matic. Boleh Teh, kita review harga-harganya nih ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ntar dulu, saya ini salah fokus ke helm. Ini helm apa Teh? Wow, itu untuk hadiah kalau kita beli di Sanjaya Motor. Misalnya mau cash, mau kredit, nanti dapat bonusnya helm. Oh, cash dan kredit. Oh, bisa ya, kredit ya di sini bisa ya? Bisa juga kredit. Oke. Okay. Gitu. Oke lah, saya nggak sabar dengan harga-harga yang ada di sini guys. Siap. Okay. Dan teman-teman juga pasti nggak sabar guys ya. Oke, lanjut Teh. Yang ini, motor apa ini? Boleh, ini ada dari Beat Street. Oke. Okay. 2022. 2022. Kita lagi ada program diskon baik cash atau kredit. Oke. Okay. Ini DP-nya itu DP normalnya itu di 2,5 juta. 2,5 juta. Tapi karena untuk hari ini ya kita kasih programnya cukup DP 1 juta aja. DP 1 jutaan aja udah bisa bawa pulang ya, Beat Street guys ya. Sekali. Ini mulus pisan ya. Masih mulus banget. Musuh tuh. Ini kilau-kilau ini juga ya, masih ya, kelihatan ya, berkilau gitu ya. Kilometernya di... Coba kita lihat ya, ini survei membuktikan ya. Kalau ini di 11 ribuan lah. 11 ribu masih guys okay ya. Oke lah ya, 2022. 2022. Oke. Okay, oke, okay, kilometernya okay. 11 ribu. Masih ya, di bawah 20 ribu guys ya. Ini masih worth it. Oke, okay, kita lanjut Teteh yang ini. Okay, sama. Oke, ini juga sama sih. Oh sama. Beat Street ya. Oke. Okay. Cuman ini tahun 2023. 2023. Yang tadi 2022. Oh, itu 2022 ya? Iya, betul. 2022. Ini juga 2023, sama. Ini 2023. Untuk Beat Street semuanya sama. Harganya semuanya sama? Iya. Oke, DP-nya kalau misalkan mau kredit DP-nya cuma 1 juta ya? Iya. Kalau cash-nya berapa sih, Teh? Kalau cash-nya itu di sebentar ya, Beat Street itu di 1,700. 1,700. Jadi diskon 1 juta, jadi cukup 16 juta 100 aja. Diskonnya 1 juta. Betul. Berarti 16 juta 100. Iya. Guys ya, 16 juta 100 tapi dapat motornya yang
Seger, benar-benar seger ini ya. Kita lanjut lagi, Teteh. Ini apa? Okay. Ini ada beat CBS. Kalau ini. Beat CBS? Iya. Oke. Okay. Ya, all new tuh. Untuk tipenya all new beat CBS. Okay. Itu dia DP-nya di... dari... Ini 2.600. 2.600. Iya, diskon. Jadi cukup DP bayarnya cukup 1.600 saja. 1.600. Iya. Berarti diskon berapa itu? 1 juta ya? Iya, diskon. Oke, okay, diskon 1 juta, guys. Ini jadi DP-nya 1.600 bisa langsung bawa pulang. Cicilannya kalau boleh tahu berapa sih Teh ini Teh? Ini cicilannya sih murah di 700-an. 700-an? Iya. 700 ribuan lah ya. Ini cocok buat orang-orang yang gajinya UMR atau ya, kalau 700 ribu masih bisa nyisihin guys ya, lumayan. Itu Teh berapa tahun Teh? Untuk 3 tahun. 3 tahun ya. Aja. Oke, kita lanjut lagi ke depan Teh. Yang ini Teh. Ini di depan nih. Oh ini perbitan semua ya. Ini motor apa? Ya Beat. Beat apa ini Teh? Ini untuk Beat. CBS juga sih, ah, sama. CBS juga ya, sama ya. DP-nya sekitar 1.500.000. 1.500.000. Ini. Kalau ini apa ini? Kalau ini deluxe. Kalau ini tipenya deluxe. Deluxe. Iya. Pokoknya DP untuk Beat itu sekarang emang lagi murah banget karena kan diskonnya juga besar gitu, dari 1 juta sampai 1.500.000 gitu. Oh. Khusus kredit untuk Beat. Oke. Okay. Gitu. Kalau ini jadi kalau cash-nya berapa Teh? Kalau ini cashnya Beat Deluxe itu di dari harga 17.8 menjadi 16.8 diskon 1 juta. 16.800. Ya. Okay. Tahun 2023 pajaknya panjang, kilometernya juga rendah. Oke, okay, siap. 2023 ya, ya ini betul. Tuh ya. Ini tuh motor masih 1 tahunan paling ya? Iya, betul. Bulan 8, kilometernya juga 9.000. Kilometernya berapa? Masih 9.000. 9.000 guys ya, kilometernya 9.000. Oke, kita lanjut lagi Teteh, yang ini. Boleh. Kita ke sini ya. Ini ada Fazio, oh, ada Genio. Fazio. Ini ada cuman ada dua piece ya, dua unit. Kemarin ini ada sebenarnya ada 4, okay. Cuman udah pada laku. Oke, okay, makanya kalau misalkan ke Sanjaya motor tuh cepet-cepet harusnya ya. Iya, betul. Kemarin tuh ada hitam, ada 2 sama biru langit tuh. Biru. Okay. Itu juga udah laku. Oke. Okay. Iya, jadi tinggal berarti sisa ini, dua, sisa dua ini lagi. Yang hitam aja Teh, yang ini yang hitam berapa Teh? Oh iya, boleh. Wih, keren ini yang hitam. Iya, ini juga kilometernya masih mulus banget ini Teh. Luar biasa. Fazio, berapa Teh? Fazio sebenarnya dari harga 21.400, okay, kita kasih diskon 1 juta jadi 20.400. Iya, kilometernya masih 5.000. Kilometernya 5.000 guys, ini kilometernya rendah pisan. Boleh ya, nih saya cek mana 5.000. Ini. Oh ini nih, tuh ya kilometernya bukan dapat puteran ya, susah kalau digital puteran ini ya. Tuh 5.800-an. Oke, 20.400 ya Teh, yang ini. Iya. Oke, kita lanjut lagi Teh, yang ini Genio. Genio ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya? Ada 4 nih Genio. Iya Genio lagi ya, betul. Tahunnya beda-beda ya tahunnya ya? Iya, ada 2022, ini 2020, okay. 2022 gitu. Oke. Okay. Ini berapa? Kisaran harga berapa ini Teh? Kalau kisaran harganya itu Genio 2023 ya, ya. Dari harga 18, diskon 1 juta jadi 17. 17 jutaan. 17 jutaan. 17 juta. Udah dapat bonusnya juga banyak. Di Sanjaya itu ada helm. Ada bonus oli juga, ada garansi mesinnya juga. Garansi mesin? Garansi mesin itu 3 bulan. Garansi mesin 3 bulan? Iya, 3 bulan. Sama servis gratisnya, free 6 kali. 6 kali? Iya, okay. Betul. Berarti kalau 1 bulan sekali berarti 6 bulan ya? Iya, selama 6 bulan. Jadi bebas sih. Oke, siap. Pokoknya bebas, pokoknya jadi 6 kali kesini aja ya? Iya, menyesuaikan istilahnya konsumen sempatnya kapan datang. Oke, siap. Lanjut lagi Teteh, ini ada Scoopy. Ini kebetulan ini ya, sih tahun tua ya, tapi tahun kondisinya tua. Masih oke, okay, masih bagus banget. Tahun berapa ini Teh? 2014. Mulus banget, boleh dilihat nih. 2014. Ini antik sih ya. Kan. Warnanya juga jarang, Bang. Ini Teh karbu atau injection? Kalau yang udah injection ya. Udah injection ya. Ini berapa Teh? Kalau Scoopy, kalau untuk ini kebetulan hanya bisa cash ya, ayah. Oh.
cash aja ya, karena dia kurang dari tahun 2000, iya di bawah 2015 ya. Oke, oke. Gitu. Ini jadi, berapa teh kalau cash? Cashnya paling sama dari harga 15.100 kita diskon 1 juta jadi 14.100. 14.100.000 iya. Guys ya. Kalau yang ini mah sama. Kalau yang ini 2016, A. 16. Iya. Harganya kalau itu di harga 16 jadi 15 juta aja yang ini. 15 juta. Oke. Kalau ini DP-nya murah nih, Ani. Hah? DP-nya setelah diskon itu dari harga, jadi DP bayarnya cukup 1.750 aja kalau yang ini. 750. 1.750. 1.700. Iya, yang 50. Iya, kalau DP-nya ini, ya. Bisa ini kalau ini masih 2016 masih bisa kredit. Oke, cicilannya mungkin murah juga ya ini ya. Cicilannya itu di 700-an. 700-an juga. Oke. Kita lanjut lagi Teteh, saya pengen tahu yang itu yang Vespa. Ya. Yang Vespa dulu boleh, atau yang boleh, ini? Boleh. Oke. Okay. Ini nih, ada Vespa guys ya. Tuh, mantap. Boleh. Warna oranye sama ini Primavera. Kalau ini seri GTS-nya. Tipe okay. GTS-nya. Oke. Okay. Yang ini lebih gemuk ya. Lebih gede. Cowok banget ya. Ya ini mantap. Ramping. Lebih ramping. Tuh, lebih ramping. Iya. Yeah. Kalau ini Primavera. Gimana? Kalau ini tipenya Primavera. Oh, oke. Okay. Harganya teh boleh dikasih tahu? Boleh, harganya untuk GTS itu di 54.900. Diskonnya 1 juta jadi 53.900. Kalau 53.900 yang? Iya, kalau yang ini, itu. Yang GTS. Yang kuning ya. Kalau okay. Yang Primavera kalau yang orange ini. Iya, kalau yang Primavera ini di 44.600. 44.600? Iya, jadi 43.600. 43.600. Ya, kita kasih diskon 1 juta. Juta juga ya. Untuk cash. Oke. Okay. Ya. Ini tuh tahun berapa teh ini yang ini teh? 2023. Ini 2000. Kalau yang Primavera itu 2022. Kalau yang GTS 2021. Oke. Okay. Oke, siap. Lanjut lagi teh ke mana nih kita nih? Ke Vario aja. Itu Vario ya, Teh? Iya. Vario. Ini keren-keren pisan ya. Ini Vario semuanya sama kayaknya ya, 2000. Ada macam-macam juga sih. 2022 ada, 2003 ada. Oke. Okay. Berapa yang itu, Teh? Yang 2022-nya cash-nya jadi 2022 yang ini berarti ya? Iya, iya, betul. Pajaknya juga panjang semua sih, ya. Pajaknya panjang-panjang semua. Kalau beli semua, di Sandia ya. Motor, jangan khawatir pajak karena pajaknya semuanya panjang. Oke, siap. Iya. Boleh? Harganya teh berapa? 2022 itu di harganya di 25.500 jadi 24.500. 25.500 jadi 24.500 ya, guys ya. Betul. 24.500 ini 2022 ya. Oh. Ya, kalau yang 2003-nya jadi 26. Oh ini ya 2023? Iya ini 2023. Keren ya Vario ya? Iya, 26 juta aja. Lumayan tangguh ini si Vario ya, ini ya. Iya tapi tipe ABS ya A ya? Oh yang ABS? Ah ini yang ABS. Siap. Gitu. Yang tipe tertinggi berarti Teh ya? Iya betul. Okay. Dari Vario 160 ABS. Oke okay. Kita lanjut lagi Teh. Ini boleh, sejajar boleh. Yang ini lagi nih lah ya. Okay. Ini ada Vario juga nih. Kalau yang itu belum A. Oh belum? Belum ada. Baru datang ya, masih ada ya, ini ya nih. Betul. Oke, kalau yang ini dari Yamaha, Gear. Yamaha apa ini? Gear ya? Iya. Berapa teh? Kalau Gear, ini di harga 14.800 aja. 14.800. Kita potong diskon. Diskonnya dihabiskan jadi 14.800 aja. 13 juta? 14.800. Iya. Oke. Okay. Siap. Kita potong diskon aja ya. Oke, siap. Lanjut lagi, ini sama ya gear semua ya? Iya, betul. Gear, sama, gear, sama. gear. Ya. Oke. Ini banyak sih pilihan warnanya, jadi bebas. Kalau yang gear ini masih komplit ya warna-warnanya, guys? Iya. Oke. Teh, mau nanya lagi? Boleh? Boleh. Kalau misalkan di Sanjaya Motor itu, syarat kalau misalkan mau kredit nih, syaratnya apa aja, Teh?
Kalau mau kredit itu syaratnya cukup KTP dan KK aja. KTP dan? Kartu keluarga. Kartu keluarga. Ya. Kreditnya kemana teh kalau boleh tahu? Kreditnya ke Adira. Ke Adira? Hmm. Oke. Okay. Ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau kesini ya, beli ya. Motor di sini, itu kalau misalkan mau kredit, cukup bawa KK dan KTP. Ya. Asli ya. Nanti diproses, biasanya prosesnya berapa hari teh? Prosesnya sih cepet ya, 1-2 hari. 1-2 hari itu maksudnya approve-nya atau di survei atau apa? Dari survei sampai approve. Oh, cepet ya, banget ya? Cepet, iya, kurang lebih 1-2 hari. Kalau misalnya 1 hari juga kadang bisa sih, kalau surveinya dari pagi, siang biasanya sudah ada hasil. Oke, itu gimana teh, masuk dulu DP atau gimana? Kalau misalnya mau kredit, teman-teman bisa datang langsung ke Sanjaya Motor yang sini. Jelas dipilih dulu mau unit apa. Ketika istilahnya semuanya sudah cocok, sudah boleh nanti difotoin juga boleh ya KTP fotoin atau KK-nya. Jadi kalau bawa yang bisa asli, juga ya screenshot dari sini ya. Nanti langsung ke Teteh. Boleh Teteh minta nomor kontaknya Teh? Boleh. Berapa Teh? Nomor teleponnya 081 081 ya. 224 372 826 iya. Sama Teh Sri ya. Iya. Langsung aja di kontak di WA juga bisa ya. Boleh. Oke. Okay. Boleh. Kalau misalkan nanya lagi Teh boleh? Boleh. Tadi kan ada kayak helm, ada oli. Bagusnya, ada servis gratis itu Teh. Berarti pada saat pengambilan motor langsung dikasih itu ya Teh? Langsung kita kasih. Gratis. Iya. Apalagi Teh selain itu ada lagi nggak? Pastinya baru pastinya, oli. Iya, oli, helm, garansi mesin, servis gratis. Oh iya, garansi mesin. Iya, servis gratis. Pastinya bensin juga dikasih dong. Oh, bensin juga dikasih. Iya, pasti. Pasti bensin kita isi. Oke, siap. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau di Sanjaya Motor itu ternyata bisa garansi 3 bulan bisa dibalikin ke sini Teh ya? Iya, servisnya harus ke Sanjaya Motor. Kalau misalkan ada kerusakan selama 3 bulan bisa boleh dikomplainin aja ke sini langsung ya? Iya, boleh datang langsung ke sini. Oke, siap. Pokoknya kita harus siap melayani. Gitu dulu deh ya untuk di video kali ini Teteh. Makasih banyak siap, ya waktunya. Nanti kalau misalkan ada yang kontak berarti langsung ke Teteh ini ya. Jangan sampai ke kontak yang lain. Iya, betul. Kalau kontak yang lain takutnya ada penipuan. Takut ada apa Teh? Penipuan. Penipuan, okay. Betul. Oh iya, saya juga mau ini kasih tahu teman-teman karena begitu banyak banget lah istilahnya marah penipuan ya kasus online baik di Instagram, baik di Facebook dengan istilahnya atas namakan Sanjaya Motor yang harganya itu nggak masuk akal, harganya di bawah pasaran, udah fix itu penipuan. Jadi teman-teman hati-hati, jangan mudah percaya. Istilahnya kalau misalnya mau beli motor lebih baik datang langsung deh ke sini ke Sanjaya Motor aja. Jadi mending langsung ke sini langsung, langsung lihat unitnya langsung, aja, lihat langsung bawa uangnya tuh ya lebih real, lebih pasti unit. Lah ya. Betul. Daripada nanti DP kalau di lain kontak yang ini ya, takutnya. Ya gitulah. Ya, nanti dari Sanjaya Motor nggak bisa tanggung jawab gitu ya kalau kayak gitu ya. Betul. Oke deh, thank you ya, udah cukup jelasnya. Oh iya, satu lagi Teteh. Sorry ya. Boleh apa? Patokannya nih kalau misalkan mau kesini. Oke, patokannya itu teman-teman bisa lihat di Google juga. Kalau misalnya susah nyarinya atau dari luar kota, boleh klik sanjayamotor.com di Google. Atau kunjungi website Sanjaya Motor juga di www.sanjayamotor.com. Oke, ya langsung dikontak aja lah. Atau bisa sama Teteh di Sherlock aja lah ya. Boleh. Dikontak ke Teteh nanti Sherlock aja lah gitu aja lah. Simpelnya mah ya. Boleh. Oke lah, udah cukup ya. Thank you yang udah nonton. Thank you juga yang udah subscribe, like, and comment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.